Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Captain Hafiz Fidah Abdullah. Tak asing lagi sebab minggu lepas kita dah berpodcast bersama Captain Hafiz membicarakan isu Asiah Jalil. Kenyataan yang sangat kontroversi dan menjadi bualan hangat netizen-netizen berkaitan isu Asiah Jalil. Tapi kali ini kita tak nak berbual lagi mengenai isu Asiah Jalil. Kita nak berbual mengenai isu, satu isu yang baru, iaitu kenyataan Ustazah Asma Harun bersama saya Captain Hafiz dan seorang lagi panel, mungkin korang tak kenal, Normaliza Mahadi. Saya pun baru tahu mengenai berita beliau. Nama beliau Normaliza Mahadi, iaitu kaunselor berdaftar dan berlesen di bawah Lembaga Kaunselor Malaysia. Telah menjadi kaunselor keluarga dan perkahwinan selama 22 tahun. Sarjana Psikologi Counseling UKM. Pengalaman kerja Lembaga Kaunselor Malaysia, Jabatan Perkhidmatan Awam, Bank Simpanan Nasional dan Normaliza Counselor Service. Dan telah pun berkahwin. So beliau adalah seorang yang sangat layak untuk berbicara mengenai hal poligami ini. Okay, jom kita tanpa melengahkan masa, kita tengok dulu video yang menjadi yang akan menjadi topik perbualan utama kita pada hari ini. Jom kita tengok mengenai kalau seseorang lelaki itu berkahwin, bernikah tanpa pengetahuan izin daripada pengetahuan. Kalau kita tanya soalan, menyakiti manusia lain berdosa tak? Berdosa. Kita sakiti hati kawan pun berdosa. Kita sakiti binatang pun berdosa. Kita sakiti isteri berdosa, sakiti suami berdosa, sakiti anak pun berdosa. Maka perbuatan bernikah tanpa izin menyakiti, maka di situ ada kesilapan dan ada dosa. Sebab itu Islam membenarkan seorang wanita melarang suaminya bernikah lain. Boleh rujuk Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, ada penulisan. Bolehkah wanita menghalang suaminya bernikah lain? Jawapannya boleh, sekiranya pernikahan itu boleh datangkan mudarat, sekiranya pernikahan itu boleh berlaku tidak adil, sekiranya pernikahan itu boleh memberikan tekanan jiwa, mental kepada isteri, wanita ada yang boleh terima. Bahkan dia suruh suami dia kahwin lagi 2, 3, 4. Ada wanita memang tidak boleh menerima, menjadi satu tekanan, satu trauma kepadanya. Okey, kita telah pun melihat video Ustazah Asma Harun. Ha, siap saya. Alright. Dia menyatakan bahawa poligami tanpa izin isteri itu menyakiti dan berdosa. So kita nak dengar apa pendapat Captain Hafiz mengenai apa perkara yang dilontarkan oleh Ustazah Asma Harun berkenan. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testing audio. Okay semua. Okay, baik. Sebelum itu kita sama-sama kita doakan agar Ustaz Shihabuddin, kesayangan kita, dikurniakan kesembuhan. Beliau tak sihat. Ada kat situ tu berbungkus dengan selimut ya di depan kita ni. Okay. Baik, kita telah pun menonton video yang pendek saja, lebih kurang seminit saja tadi tu. Tapi kalau kita rujuk pada sumber asalnya, iaitu Facebook video, petang tadi bila saya semak sudah pun mencapai 480,000 view. Okey, 480,000 view, sangat banyak orang menonton. Okey, tapi itulah bila mendengarnya, bila menontonnya, ada beberapa perkara yang nak react. Tapi saya tak akan bolot semua. Saya nak react perkara pertama sekali. Okey, beliau Ustazah ditanya oleh wartawan apa pendapat tentang hukum ataupun tentang suami yang bernikah tanpa izin isteri sedia ada. Dalam soalan itu sendiri sudah ada kesalahan. Sebabnya apabila suami ingin menikah lagi, dia sebenarnya tak perlu minta izin daripada isteri sedia ada. Okey? Jadi apabila Ustazah Asma Harun menjawab, sepatutnya dia membetulkan soalan wartawan ke siapa yang bertanya itulah. Tapi nampaknya dia pun go along with the question. Dia pun menerangkan jika suami menikah lagi tanpa izin isteri sedia ada, ia adalah satu kesalahan, dosa kerana menyakiti isteri sedia ada. Jadi saya nak tekankan saya, yuk. Kita sekarang ni ada dua ekstrim. Satu ekstrim yang mengatakan apabila suami ingin menikah lagi, dia perlu minta izin daripada isteri sedia ada. Kemudian ada pula satu lagi ekstrim lain yang bila suami tu nak nikah lagi, dia buat seorang-seorang dia saja, tak bagi tahu langsung. Yang betul tu ialah di pertengahan, iaitu dia memaklumkan kepada isteri sedia ada hajat dia untuk bernikah lagi. Bukan minta izin tetapi memaklumkan.
memaklumkan ini pun sekadar anjuran, sebab kalau kita rujuk kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bernikah lagi tanpa memaklumkan isteri-isteri yang sedia ada. Tapi itu sebagaimana yang telah saya jelaskan minggu lepas, itu berlaku kerana kebiasaan masyarakat ketika itu, poligami is the norm. Okey, kalau tak poligami itu jadi macam hairan pula. Tetapi zaman sekarang bila poligami ni satu keasingan, satu kejanggalan ataupun lebih tepat banyak stigma negatif tentangnya, maka dianjurkan untuk memaklumkan isteri sedia ada tentang hajatnya untuk bernikah lagi. Bukan minta izin. Minta izin, kalau kita nak sebut perkataan izin pun, ia adalah dari sudut undang-undang, di mana izin ataupun kebenaran boleh diberikan atau tidak boleh diberikan oleh hakim mahkamah syariah. Jadi sebagai contoh, kalau isteri sedia ada mengizinkan, tapi bila bawa ke mahkamah, hakim dengar cerita semua pihak, hakim kata no, no juga. Okey, atau contoh lain, isteri tak mengizinkan tapi hakim mendengar cerita semua pihak, hakim boleh memberikan. Jadi kalau kita nak sebut izin tak izin, ia adalah dari sudut undang-undang dan itu adalah dalam bidang kuasa hakim mahkamah syariah. Adapun pada isteri, bukanlah minta izin tetapi memaklumkan. Ha, jadi di situ tu awal-awal lagi soalan yang ditanya tu salah. Saya expect ustazah membetulkan soalan tu, tapi macam saya kata, nampak gaya ustazah pun go along with that question. Perkara kedua, ustazah sebut ialah apabila seseorang itu menyakiti hati orang lain, berdosa. Dan ustazah memberi beberapa contoh, termasuklah apabila suami menyakiti hati isteri dan apabila isteri menyakiti hati suami. Okey, sekarang ini apabila suami menikah lagi tanpa memaklumkan, minta izin mak ayah, tanpa memaklumkan, maka ia menyakiti hati isteri sedia ada. Okey, jadi ini adalah satu kesalahan, ini adalah satu dosa. Okey, tapi macam mana pula kalau the other way round? Maksud saya ialah suami memaklumkan kepada isteri sedia ada bahawa dia berhajat untuk menikah lagi. Tetapi isteri sedia ada pula yang berkata tak boleh, tak layak ataupun melarangnya. Maka isteri sedia ada telah menyakiti hati suami. Jadi macam mana pula macam tu? Kan, kenapa dilihat dari satu sudut saja? Kenapa dilihat dari satu sudut yang suami menyakiti hati isteri? Kenapa pula tidak dilihat dari sudut isteri yang menyakiti hati suami? Kalau yang kes pertama berdosa, maknanya suami menyakiti hati isteri sebagai satu dosa. Sama juga dia ada orang apabila suami memaklumkan hajat dia untuk bernikah, isteri jawab nehi, la 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 la. Ha, sebagai contoh kan, suami sakit hati, suami pun sedih, suami pun kecewa. Apakah itu tidak berdosa pula? Ha, jadi saya lihat ustazah hanya komen dari satu sudut saja. Yang ni dari sudut seorang wanita. Ya betul, beliau seorang wanita, akan komen dari sudut seorang wanita. Tetapi sebagai seorang ustazah, sepatutnya bagi saya lah, beliau komen dari dua-dua sudut juga. Bukan sahaja dari sudut seorang wanita. Dari sudut hati dan perasaan wanita. Ha, ha. Jadi macam lelaki ni robot. Tak ada hati, tak ada perasaan lah pula. Ha. Berdasarkan pendapat Kapten, nak saya lihat bahawa lelaki ni secara generalnya pada asalnya tidak perlu, tiada kewajipan untuk kita meminta izin pada isteri untuk berkahwin lagi. Tapi andai kata kita dah minta izin, kita dah tanya dia boleh ke yang abang nak kahwin lagi ni, dia tak bagi juga, dia rasa kecil hati, dia rasa sakit hati, adakah kita dibolehkan untuk berkahwin? Adakah kita perlu menarikkan lagi sehinggalah dia tidak berkecil hati, dia reda dengan perkahwinan kita? Apa pendapat Kapten? Okey, bila lazimnya fitrah seorang wanita yang sihat, apabila suami memaklumkan hajatnya untuk menikah lagi, fitrah yang sehat akan tidak bersetujulah. Kan macam saya kata, kalau tiba-tiba dia sujud syukur, kalau tiba-tiba jom kita buat kenduri kesyukuran ke apa ke, ada benda lah yang tak kena tu. Alright? Jadi boleh expect bahawa isteri tidak bersetuju ataupun memberi respon yang tidak dia sukai lah. Jadi kita sebagai suami perlu pandailah nak memujuk isteri dalam hal itu. Memujukkan ke, meyakinkan ke, dengar apa hujah ataupun cerita daripada pihak isteri, kenapa dia tak setuju ke. Okay, jadi sebab orang lelaki yang nak berpoligami, dia kena tahu dia nak poligami. Jadi bila dia nak poligami, dia nak isteri sedia ada pun maintain, kekal ada, dan ada isteri baru. Dia tak mahu bila poligami tapi kemudian isteri sedia ada minta cerai sehingga akhirnya monogami saja. Ha, betul. Ini adalah benda yang kerap kali, acap kali berlaku dalam kehidupan masyarakat itu. Dia kahwin saja baru, isteri pertama pun minta cerai.
Dasarkan kenyataan Ustazah Asma Harun yang puan tengok sebentar tadi, apakah pendapat peribadi puan ataupun reaction puan mengenai kenyataan Ustazah Asma Harun yang mengatakan poligami tanpa izin isteri itu menyakiti dan berdosa di sisi Tuhan? Apa pandangan puan Normaliza? Sebenarnya kalau suami minta izin, dia tak menyakiti ke ya? Dia punya soalan macam itulah. Katalah minta izin ni memang perlu kan dalam poligami, katalah. So kalau dia minta izin, tak menyakiti ke? Because now we are talk about emotions kan. Dalam emotion ni, saya rasa macam mana baik pun bagi tahu, macam mana bagus pun suami-suami tu bentangkan poligami tu, dia akan menyengitkan hatilah somehow lah, you know? Jadi saya fikir bila menyakitkan hati ni, poligami ni memang sesuatu yang memberi kesan kan kepada wanita kan. So I think that is normal. And then bila cakap menyakitkan hati, saya balik selangkah dua ke belakang kan, talking about menyakitkan hati. Menyakitkan hati ni saya fikir memang berdosa lah kalau kita sakitkan hati orang kan. Berdosa lah. But then apa base sakit hati? Contohnya lah, saya sakit hati tengok orang kaya. Berdosa ke orang kaya tu kaya kan sebab saya sakit hati, you know? Ada apa ni, katalah husband ni memang orang yang kaki masjid, dia memang dia hari-hari pergi masjid. So sebelum dia pergi masjid, dia pastikan rumah okey dulu. Tapi wife dia sakit hati, dia pergi masjid. So berdosa ke husband dia pergi masjid? Tak kan? So saya melihat daripada sudut itulah, bahawa bila kita nak put sakit hati yang berdosa, kita kena tengok konteks dia lah. Kalau konteks poligami ni, suami tak minta izin, kita dah tahu dah tak perlu minta izin. So suami menyakitkan hati sebab dia memaklumkan yang dia nak berpoligami. I think it's up to the wife, you know, to see how it goes. Tapi sebenarnya dalam research saya, dalam pengalaman saya, saya dapati kenapa isu poligami ni jadi besar kan, jadi macam meriah macam ni . Jadi sehingga satu tahap ada orang-orang yang sehingga menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kena isu poligami . Saya rasa perkara itu yang lebih penting untuk kita semua lihat . Sebenarnya when we talk about poligami kan, sebenarnya kita, apa masalah kita dengan poligami sebenarnya? Adakah masalah kita yang menjadikan wanita-wanita ni membesarkan poligami? Adakah kerana masalah keadilan suami? Katalah kita semua tidur malam ni, esok suami bangun, semua suami dalam Malaysia ni adil. Adakah poligami ni jadi mudah? Kan semua suami bangun-bangun esok jadi adil. Mudahkah poligami? Tak juga kan? Adakah poligami jadi rumit kerana ramai wanita teraniaya? So kalau kita bangun pagi esok tiba-tiba dah tak ada wanita teraniaya, adakah poligami jedah? Saya fikir tak juga. Susah juga poligami sebab because poligami itself. And then adakah kita punya poligami, we looking from daripada sudut pihak ketiga ni jahat-jahat semuanya, you know? Adakah itu sebab, again, if we wake up tomorrow morning, semua pihak ketiga ni baik-baik belaka, adakah poligami jadi mudah? Lagi satu yang saya fikirkan, adakah sebab undang-undang? So when we talk about poligami, saya rasa it's not only apa yang Ustazah Asma nyatakan, it's about the perspective itself about poligami. Saya fikir yang poligami ni jadi buruk, saya sendiri dah 22 tahun dalam kaunseling keluarga dan perkahwinan, baru beberapa tahun kebelakang saja saya faham mengenai poligami sebab saya belajar poligami ni daripada subjek dia. Saya tak belajar poligami daripada testimoni. Saya fikir masa last week bila Captain live dengan Ustaz Shihabuddin, Captain kata ada beberapa peguam syar'i yang dia jumpa yang juga ada masalah dengan poligami, you know. Because saya fikir this peguam-peguam jumpa klien-klien kan yang ada yang timbul masalah because of poligami. So kita semua, kebanyakan orang belajar poligami daripada perspektif testimoni. Itu yang menjadikan poligami pada hari ini sangat rumit nak dijelaskan. Testimoni daripada isteri pertama yang teraniaya. So dalam minda ramai perempuan, memang poligami ni menindas isteri pertama. Lepas tu kita dengar testimoni isteri kedua. Lihat, memang poligami ni menindas isteri kedua. So kenapa kena ada poligami, you know? Without we understand the subject, poligami ni memang Allah benarkan. Kalau kita belajar daripada aspek poligami,
poligami ni memang Allah benarkan. Poligami ni sebenarnya jadi cantik dan kita tak akan ada isu pada hari. Because saya bagi analogi kan, we are talking about accident kereta. Kita tak kata kereta accident sebab kereta, oh sebab kereta tu Volvo lah tu accident, sebab dia BMW lah tu accident, tu sebab kancil lah. We don't say, kita selalu beritahu driver dia yang menyebabkan kereta tu accident. So I think bila kita cakap pasal poligami, kita jadi confused. Yang menjadikan wanita teraniaya, yang jadikan lelaki tak adil, it's not because of the poligami, it is because of orang yang bawa poligami. Jadi saya fikir daripada aspek itulah lahirnya apa yang Ustazah Asmah bagi tahu, is from the emotional perspective, it's not from the religious perspective. Dan soalan yang ditanya tu pun I think soalan yang salah. Macam Captain kata, dia tanya bagaimana kalau seorang lelaki itu berkahwin tanpa izin. Soalan tu shouldn't be there in the first place. Why should you ask question mengenai izin? Kalaulah patutnya semua orang tahu poligami tak perlukan izin. Tetapi saya suka bila Captain refine poligami lebih baik jika ada makluman untuk isteri. Itu pendapat saya lah tentang apa yang Ustazah cuba sampaikan. Okey, terima kasih Puan Normaliza Mahdi di atas penerangannya yang sangat, saya rasa